nih guys, tetap di channel gue Kristu kita channel guys. Ya tunggu gambar gue bentar guys, ini kok sangat patah-patah. Bentar kita kecilin dulu. Ah, ini dia. Oke guys, ini gue sesuai janji gue mau lanjutin lagi guys di album NCT U. Ini judulnya New Axis. Ini masih dari judulnya New Axis kan guys ya? Dari album Universe, the third album. Oke, begitu guys. Ini gue penasaran, teman-teman juga merekomendasikan full album, katanya no skip song. Jadi gue penasaran banget guys. Jadi kita mulai dari yang New Axis lagi deh guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke, guys, ternyata ini jadi track number 1 ya guys, New Axis. Oke nih guys, ini gue NCT gue gak bisa berkata-kata sih guys. Maksudnya ini secara sound semuanya dapat sih guys. Kita langsung dari New Axis guys, let's go, ceplok. Wih, choir. Itu gak aja batuk ya, kocak banget. What? Oh! Oh my god, ini siapa yang nyanyi nih? Anjir, suaranya dapat banget sih di sini guys. Sorry golong guys, ini gue suka banget guys, agresifnya dapat di sini. Ini desainnya gue suka banget guys. Di sini ada vokal cep. Oh, itu gue kayaknya punya sampel itu. Sampelnya dari mana ya? Kayaknya gue pernah denger sound itu guys. Oh. Iya nih, instalan plugin stylus nih guys kayak begini. Oh. Gokil, keren asli. Ini Mark ya? Wah, keren. Ini kebiasaan nih guys, ini Mark atau nggak Taeyong, gue nggak tahu juga guys ya. Tapi ini adlib-adlib di belakangnya itu keren banget sih guys. Percussion vokalnya guys. Dikasih distortion. Ush. Bam. Boys. Anjir keren banget. Rusak. What? Wah, gila guys. Anjir. Masuk lagi dong. Oh. Anjir, gila. Gila guys ya. Ini musik kalian lihat nih. Dinamikanya nggak terlalu banyak perubahan guys. Tapi lihat vokal ngisinya guys. Ini jadi lagu nggak bosen. Ini menurut gue sih talent sih dari para vokalis guys. Yang bikin lagu tuh jadi agresif. Jadi kok apa penuh gitu loh guys. Ini gila sih. Keren parah. Adlibs itu loh. Wah, transpose biasa ya. Sorry guys, sorry. Itu party keren banget guys, gue gak tau deh. Gue bukan rapper, tapi itu menurut gue keren. Nih. Ah, keren. Gila. Gila. Gila keren banget. Ini jatuh hip hop guys ya. Musik itu yang benar-benar tuh sample di loop tuh per tiap 4 atau 8 bar muter-muter di situ doang guys. Tapi gila ini jadi color aja menurut gua. Vokalnya. Damn, apa itu? Sorry guys. Hey. Kenapa ya kualitas NCT rapnya itu menurut gua gimana guys ya? Kualitasnya tuh bener-bener kita bisa enjoy guys. Lihat lagunya deh guys, patokan lagunya muter-muter gitu doang guys. Tapi gua dengernya jadi kayak ngebosen deh. Hebat banget mereka ngisi vokalnya guys. Like dulu lah. Ah, bass line-nya juga. Keren banget. Gue keren gak sih? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cop. Wih, apa kayak merah? Itu gokil. Woi. Oh, harmoni.
Oh, doubling lagi stacking berapa biji nih? Gila. Keren. Dia auto tune di situ, guys. Kok keren banget ya? Wah. Oh iya guys, ini kayak gue mulai percaya guys, ini no skip song semua sih guys. Maksudnya ini benar-benar dari komposisinya udah tebel. Tapi memang perlu diakui guys, NCT all deh, NCT U nih kita juga bicara guys. Mereka tuh memang talent guys, mau diapain lagi guys. Bukan masalah visual, lupain yang namanya visual guys. Tapi kalian lihat deh guys, mereka punya kalimat-kalimat rapnya. Terus kalau ngisi-ngisi high note di lagu-lagu yang kemarin gue udah sering react guys itu. Gak bisa guys, emang mereka bagus kualitasnya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign up.